Hai, saya Anissa Aulia Zafira sebagai UI UX Developer di Master System Infotama. Mau tahu hobi saya seputar desain? Yuk ikutin terus ya! Teman-teman tahu kan aplikasi atau website yang ada di handphone atau komputer kalian? Nah, salah satu pekerjaan dari UI UX Designer adalah untuk memastikan aplikasi dan website tersebut memenuhi kebutuhan dari user. Nah, UI sendiri adalah user interface di mana perannya untuk memastikan tampilan dari aplikasi tersebut menarik dan estetik secara fungsional. Selanjutnya, kalau untuk UX, user experience, memiliki peran untuk menciptakan user journey atau user experience sebaik mungkin sehingga user dapat memakai aplikasi tersebut secara user friendly dan memudahkan user untuk menggunakan aplikasi tersebut. Hobi desain tuh sebenarnya dari kecil saya tuh suka gambar. Terus dari SD lah itu sudah dikasih fasilitas kalau orang tua pulang kerja tuh dikasih kertas suruh gambar gitu. Jadinya dari kecil ngelakuin sehari-hari tuh ya menggambar, terus pernah juga ikut lomba-lomba, sering ikut lomba-lomba. Jadi ya lama-kelamaan jadi suka menuangkan ide-ide tersebut ke dalam desain. Kaitannya karena saya punya hobi desain interior dan pekerjaan saat ini UI UX designer, dua-duanya sama-sama bergerak di bidang seni dan juga memiliki tantangan yang sama, yaitu sama-sama kita harus memenuhi kebutuhan user dan menuangkannya ke dalam ide-ide desain. Dulu tuh karena suka gambar ya, terus pas SD orang tua saya tuh membangun rumah. Nah, di bangun rumah itu ada arsitek. Nah, saya dulu sering ikut di proses menggambar tersebut gitu. Proses apa ya, kepo kali ya ke proses mendesain rumah. Nah, dari mulai sejak saat itu pas SD suka banget nih sama desain-desain rumah, eksterior, interior. Jadinya dari SD tuh suka menuangkan gimana ya cara bikin rumah yang bagus gitu. Jadi mulai dari situ penasaran sih ke desain eksterior interior itu kayak gimana. Kenapa suka desain grafis? Karena waktu itu tuh suka gambar ya, suka gambar. Nah, terus ketemu tuh toolsnya untuk menuangkan ide-ide gambar itu ke dalam digital. Nah, makanya waktu itu mulai coba-coba belajar kayak ada Photoshop kayak gitu-gitu yang sejenisnya untuk menuangkan ide-ide yang dari gambar tangan tadi ke dalam digital. Nah, terus juga dapat project juga dulu organisasi SMP, SMA untuk coba tuh bikin-bikinin poster buat aktivitas sekolah. Nah, dari situ sih mulai suka ke desain grafis. Kalau sumber inspirasi biasanya sih lihatnya itu dari Pinterest ya. Karena kan Pinterest tuh banyak banget desain-desain yang estetik, yang bagus gitu. Jadi penasaran tuh, pengen bikin juga kayak gitu. Makanya kalau misalkan lagi bingung nih mau desain apa, langsung sih bukanya Pinterest karena itu sumbernya semua desain-desain di situ. Kalau tantangan terbesar paling pas kita lagi buntu ya, buntu mau desain apa, kita lagi nggak bisa mikir tuh, lagi mau desain nih di depan laptop tapi nggak tahu mau ngapain. Nah, itu sih itu tantangan terbesar, sementara deadline sama project kan terus berjalan gitu. Nah, itu sih solusinya biasanya saya diam dulu gitu, kayak istirahat 1-2 jam, terus baru buka-buka lagi ke referensi-referensi kayak Pinterest, Dribbble, Behance, kayak gitu-gitu. Terus baru dapat ide lagi sih, inspirasi dari situ. Kalau project sejauh ini lebih seringnya project desain interior sama eksterior. Projectnya itu bareng sama tim, sama teman saya. Nah, itu biasanya kita bikin rumah sih. Jadi dia punya perumahan, terus saya dapat project untuk bikin desain eksteriornya dan interiornya juga. Hmm.
untuk membagi waktu biasanya si project itu dilakukan di weekend. Kalaupun memang ada di deadline yang dalam waktu yang mepet gitu ya, dan harus dikerjakan di weekday, biasanya setelah office hour sih, paling dilakukannya malam hari atau dicicil dari misalkan istirahat kerja kayak gitu. Strategi khusus itu paling sih kita selalu update ya, tren desain itu sekarang kayak gimana, jadi terus belajar gitu. Biasanya sih kalau saya itu lihat di komunitas, ikut-ikut komunitas misalkan kayak desain interior, atau kalau yang sekarang saya juga ikut komunitas UI UX designer sesuai sama pekerjaan saya saat ini. Nah itu bisa dapat informasi tren-tren yang lagi hype sekarang kayak apa, kebutuhan customer sekarang seperti apa. Itu ngebantu banget sih untuk kita tahu tren saat ini kayak gimana. Kursus udah pernah dulu waktu kuliah, sempat kursus desain interior karena dulu tuh pengen banget jadi desain interior. Nah setelah lulus kuliah, gambling nih, kita memutuskan apakah ingin menjadi desain interior atau UI UX designer. Tapi melihat kebutuhan sekarang dan demand saat ini, kayaknya lebih prefer di UI UX designer karena kebutuhannya sangat banyak, sementara demandnya untuk sumber daya sedikit. Jadinya memutuskan setelah kuliah itu ikut bootcamp UI UX designer. Tahap-tahap untuk menjadi desain interior. Pertama dimulai-mulai dulu aja ya. Mulai dulu sembari belajar-belajar itu dari YouTube yang dipersiapkan. Misalkan kalian harus punya tools-tools yang dipakai untuk desain interior seperti kayak SketchUp atau aplikasi render. Nah itu sudah banyak tutorialnya di YouTube. Atau kalian juga bisa ikut kursus-kursus gratis, workshop, seminar, atau join komunitas. Nah sembari sudah ada perbekalan ilmu dari situ, bisa langsung project, misalkan project freelance dulu, sehingga kalian bisa terjun langsung di keadaan real desain interior sebenarnya. Jadi nanti sembari belajar, jadi ya doing by learning lah. Learning by doing lah. Ya, itu tadi seputar hobi desain interior saya. Jangan lupa saksikan terus Master Stories di YouTube channel Master System Infotama. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua media sosial kamu. Bye-bye!